or dare? Truth. Oke, siapa yang mau nanya? Gue aja, gue nanya. Nah, boleh Selin. Ya. Rin, kalau seandainya pasangan lo itu melakukan kesalahan yang sama lagi, apa yang bakal lo lakuin? Kalau pasangan gue melakukan kesalahan yang sama, pastinya yang pertama gue minta dia untuk jelasin dulu. Kenapa? Kenapa dia jahat sama gue? Tapi bukan berarti dengan penjelasan itu terus gue akan maafin dia gitu aja. Kalau pasangan gue mengulang kesalahan berkali-kali, itu artinya dia gak ada rasa penyesalan sedikit. Dan gue rasa itu gak berhak untuk dimaafin. Cincin ini bakal jadi kartu as gue buat lebih neken Saka. Good selling. Kesuksesan sebentar lagi bakal jadi milik lo. Oke, pertanyaan sudah dijawab. Oke, lanjut lagi? Lanjut. Lanjut. Oke. Rin, puter. Oh ya, oke. Gue yang puter. Tommy, truth or dare? Truth. Oke, okay. Boleh gue yang gak engguin? Boleh. Siapa cinta pertama lo? Yuna. Cinta pertama gue Yuna. Dan semoga bisa juga jadi cinta yang terakhir. Oh. Karena menurut gue, Yuna itu perfect dari segala sisi. Baik, cantik, peduli sama temen, keibuan, suka sama anak kecil. Perfect banget. Melting nih. Jujur setuju banget sih kata lo tadi, serius itu Yuna banget. Mukanya merah. Mukanya merah loh mereka berdua. Makeup ya? Enggak. Itu blushing namanya, itu blushing. Okay. Malu. Oke, okay, lanjut. Oke. Okay. Ya. Nah, ini. Sak. Truth or dare? Dare? Siapa yang mau ngasih tantangan? Yes. Gue. Gue aja. Gue yang kasih tantangan. Oke.
Saka, boleh minta HP lo? Makan dulu ya. Ayo, ayo. Kamu pasti lapar juga kan? Pasti dong. Oh. Enak banget deh. Aku tahu nih kamu masaknya. Pasti kamu pakai rasa cinta dan kasih sayang kan masaknya? Dit, bulan ini tuh Saka belum transfer fee aku loh. Masa sih? Iya. Yeah. Ya udah kamu tenang aja nanti biar aku coba tanyain ke Saka soal ini ya. Biar dia cepet bayar fee kamu sebagai suami pengganti. Tapi ya kamu harus sabar-sabar dulu ya. Soalnya kamu tahu kan aku sama Saka juga hubungannya lagi gak baik. Ya, nggak ada masalah sih. Aku juga maklum, mungkin Saka sibuk banget, jadi nggak sempet transfer ke aku. Ya, kapan-kapan juga nggak masalah kok transfer ke aku. Enak aja butuh waktu. Ku juga butuh duit kali. Ku akan segera tagih ke Saka langsung. Udah, kamu makan aja dulu. Aku ambil air putih dulu buat kamu ya. Oh, iya. Dion. Mumpung aku inget, aku tuh mau nanya sama kamu. Coki kemarin sempat telepon aku tanyain kamu. Katanya dia mau bahas soal ganti rugi. Emang kamu ada bisnis apa ya sama dia? Coki. Coki. Ya... aku lagi buka bisnis baru, terus aku join sama teman aku. Nah tiba-tiba teman aku tuh bawa lari tuh duitnya Coki. Ya, jadi aku harus tanggung jawab dong. Ya, mau gak mau aku harus ganti duitnya Coki. Tapi masalahnya kan, aku baru keluar dari penjara, gak punya uang. Udah kamu tenang aja kalau soal itu. Biar aku talangin aja dulu pakai uang aku. Aku juga udah transfer Coki kok 15 juta. Kurang ajar si Coki. Bayar 10 juta malah minta gantinya 15 juta. Dit, makasih ya. By the way, secepatnya aku ganti uangnya. Udah, santai aja. Aku loh yang makasih banyak sama kamu. Anggap aja ini sebagai hadiah. Hitung-hitung karena kamu udah bantuin aku, udah tolongin aku, udah gantiin aku kemarin di penjara. Karena masalah kecelakaan. Thank you ya. Sama-sama ya. Yaudah kamu lanjut dulu, aku ambil minum buat kamu. Ya, oke. Coki. Ya elah Sa, kasih lah, cemen banget sih. Ayo dong Sa, lo tuh harus gentle, lo lihat tadi Bona. Dernya gila kan? Anak Medan lo. Sampai ditampar ya. Ayo dong Pak. Hadiah buat kamu. Kenapa lagi? Hadiah buat istri pertama kamu. Lain kali kalau kamu gak niat ngasih kado, gak usah dikasih. Daripada kayak gitu. Tapi Pak Saka emang kayak gitu ya Bu ya orangnya. Suka bikin penasaran, tapi Bu makin cinta kan? Cinta gak ya? Apa jangan-jangan cincin nikahku sama Dita ada di Selin ya? Kalau memang benar ada sama Selin, aku harus dapat lagi cincin itu. Siapa yang bilang menyuruh Anda? Jawab! Siapa yang udah nyuruh Anda? Dante. Hah? Jawab! Dante! Salim! Dante!
Maaf bos, saya gagal mencelakai Bu Wiryo. Saat saya beraksi, ada seorang wanita yang menjadi korban. Halo, saya lo kemana aja sih ditelepon gak diangkat dari tadi? Gimana kita jadi gak belanja bahan makanan? Ini saya Dante. Dante? Selinnya mana? Selin baru aja kecelakaan, dan sekarang lagi di rumah sakit. Hah? Kecelakaan? Terlaluan. Sini. Kamu tuh bener-bener ya? Kamu tuh jadi orang gak pernah bersyukur ya? Ri, mama ini udah mencoba, berusaha, sabar ngadepin kamu. Tapi kamu malah nyebelin kayak gini. Mau kemana lo? Lo tuh udah nipu gue ya. Terus lo kabur dan gak ada kabar gitu aja. Untung istri lo tanggung jawab sama gue. Kalau enggak gue masuk penjara dan gue pastikan gue seret lo ke penjara. Ya, namanya gue sibuk banget ya. Jadi gak sempet lah kayak. Ketemu lo sekarang. Apakah di antar kalian ada yang bergolongan darah O? Saya dok, saya ambil aja darah saya bersedia kok untuk donor darah.